Halo sahabat, selamat pagi. Ini saya dapat sepeda Deki Elimor. Ukuran roda 20. Ini kita lihat-lihat. Untuk kita review. Untuk bisa saling berbagi. Ini ada biasanya untuk tempat dinamo. Ini mereknya ada lambang D-nya, kemudian ada Dekis Bicycle tulisannya. Untuk merek yang lain, untuk ukuran sepeda 24 berbeda kalau saya lihat. Kemudian untuk yang balap juga berbeda. Untuk setirnya yang ori seperti ini. Jadi setir orinya agak ke depan seperti ini. Semua setir Deki saya lihat seperti ini. Ya agak nyekung ke depan seperti itu. Untuk melihat ciri-ciri sepeda Deki, pada umumnya kalau mereknya ini masih ada, tidak ada masalah. Ini ada tulisannya bawahnya Made in Japan, tidak masalah. Kalau dekalnya atau mereknya hilang, bisa kita lihat di nomor seri. Jadi sepeda Deki nomor serinya ada di sini. Ya, nah, di supit belakang diawali dengan huruf S, biasanya S, kemudian ada ini kebetulan SL dan nomor rangka, ada lain nanti ST dan lain sebagainya. Itu untuk salah satu ciri sepeda Deki. Ini dapatnya ya gearnya seperti ini, gear model William itu. Ini Deki Elimor ukuran 20. Seperti ini ukuran 20. Jadi kita lihat nomor serinya SL atau apa untuk dekinya. Untuk bagasinya umumnya bisa dibuka ya. Nah, seperti ini bagasi untuk sepeda Deki. Ini belum dirangkai, belum dibangun, baru dapat seperti ini. Dapatnya rodanya sudah hancur karena itu kita lepas saja. Ini sayapnya, selipurnya dari aluminium. Ini aluminium. Ini kita lihat sebelahnya. Ini Deki ukuran 20. Untuknya laki-laki. Balap Deki. Ini balap lah. Balap roda 20. Sepeda Deki. Kalau tingginya ini saya ukur sekitar 42 cm atau 16,5 inci. Kita lihat bagian bawah bracket. Ya, nomor serinya ada di sini ya, itu bukan di bawah bracket.
Saya juga punya sepeda balap Degi. Kita lihat nanti frame-nya saja tadi. Frame-nya saja kita lihat. Ini frame balap Degi. Ukuran roda 27. Ini mereknya sudah tidak ada. Hilang. Untuk merek Degi macam-macam ya. Ada juga yang seperti ini. Degi seperti ini biasanya untuk roda 24. Ada juga yang D saja, ini D gitu aja. Ini sudah hilang. Ini modelnya seperti ini, koanya. Kita lihat nomor serinya ya. Ya, ini nomor serinya di sini. Dimulai dari huruf S, ST kemudian angka, menunjukkan sepeda Degi ini. Ini seperti ini. Kalau Degi Japan yang balap, salah satu cirinya kalau menurut saya ada ininya, ini penanda, ini kayak pangkat atau apa itu. Nah, itu ini seperti itu, tidak tahu untuk fungsi apa atau penanda saja. Yang balap roda 27 biasanya ada ini kayak tanda. Dan yang jelas nomor serinya ya, nomor serinya ST, bentuknya seperti ini. Ini modelnya juga koaannya agak berbeda. Koaannya. Koaannya juga seperti ini. Tuh. Mengecek, memperhatikan. Di belakang tidak ada nomor serinya, nomor serinya tetap di sini. Cuma ini frame-nya sayang, yang bagian belakang nih sudah diganti atau mungkin ditambal, mungkin biar tebal. Ini yang sini juga sehingga kurang bagus. Nanti kita coba restorasi ulang agar nampak lebih bagus bagian speed belakang. Karena cari frame balap Degi saat ini juga sangat susah, sulit. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi, silakan kasih kolom komentarnya. Terima kasih.